24 jam penuh bermain Roblox Adopt Me. Tanpa Robux, tanpa code, dan hanya ada seorang free to play di sini. Bisakah dalam 24 jam gua memiliki pet legendary dan juga rumah yang sangat bagus? Silahkan kalian simak video ini sampai habis. Game ini dimulai dari seorang bayi yatim piatu yang menginginkan banyak hewan sebagai temannya. Satu jam pertama gua belajar gimana caranya ngedapetin duit yang efektif dan juga belajar gimana caranya ngurus hewan. Setelah lumayan lama bermain, akhirnya pet gua lahir juga. Lumayanlah dapat seekor kucing. Akhirnya sekarang gua berjelajah ada temannya. Perjalanan pertama gua dengan kucing gua dimulai dari menyeruput teh di malam hari. Teh gua sudah habis dalam 5 tegukan saja. Sepertinya ini bukan teh sariwangi ya. Tadinya gua ingin merayakan pertemanan pertama gua dengan kucing gua dengan tidur bersama dan saling pelukan. Tetapi ternyata ranjang yang gua punya hanya untuk satu orang saja. Dan yang selanjutnya gua lakukan dengan anak kucing satu ini adalah berendam di pemandian air panas. Hebat ya, kucing gua anti air. Kan biasanya kalau kucing kena air kan langsung kabur dan teriak-teriak gak jelas. Kucing gua naik level dan sekarang tingginya udah setengah diri gua. Seperti biasa, nyuri apel guru di sekolah sudah menjadi kebiasaan gua dan kucing gua. Karena kucing gua sudah menjadi pre-teenager, jadi gua latih aja biar dia punya skill-skill lucu. Pulang sekolah, gua nggak tahu tiba-tiba diinvite sama orang lain untuk ke pestanya. Padahal kan gua masih bocil. Waktu lagi iseng-iseng main Adopt Me pas maghrib, kawan kita datang dan ngajak gua berkeluarga. Ini berkeluarganya beda ya, berkeluarga di Adopt Me. BTW karakter Nathan bagus banget, insecure gua jadinya. Gua dibawa Nathan jalan-jalan sore menggunakan naga bear brand. Ya, sama-sama putih. Gua di sini ngelihat isi rumahnya si Nathan dan bagus banget dekorasinya. Lebih ke unyu dan imut sih menurut gua. Oke. Saat lagi nyeruput teh, ada satu kawan kita lagi yang datang. Tapi cuma nyapa doang, gak ngajak ngobrol. Padahal mah ajak ngobrol aja, gua mah santuy orangnya, asik. Waktu pertama kali lihat lemonade stand, gua langsung inisiatif nawar 1 dolar dan diturunin dong sama pemiliknya. Baik banget gila. Di server yang gua pakai ini, setiap gua mandi dan tidur pasti selalu ngebug. Jadinya gua suka kesel sendiri. Saat camping, biasalah gua jadi orang yang sok akrab, tapi ternyata malah dikacangin sama orang-orang. Karena terlalu sering mengerjakan misi, jadinya gua dan kucing gua butuh refreshing di taman bermain. Gua dan kucing gua mencoba segala permainan yang ada. Dan saat mencoba trampolin, gua kesurupan gangsing. Karena ke rumah terlalu jauh, jadi gua memutuskan untuk nginep di sekolah biar kayak anak-anak pramuka gitu loh. Dan ya, ngebug lagi. Seterusnya, tetap ngebug, ngebug dan ngebug. Gua kesel banget dah kalau sering ngebug-ngebug kayak gini. Gua tadinya pengen pindah server, tapi nggak tahu kenapa udah terlanjur nyaman sama server ini. Jadi ya udahlah, biarin aja. Saatnya hot spring lagi dengan kucing kesayangan gua. Gua berenang pakai gaya buaya darat dan kucing gua pakai gaya berenang ikan cupang. Enak juga ya ternyata berdiam diri di bawah air terjun. Pas gua nginep di sekolah lagi, gua sempet ngeliat pet hiu. Ternyata tidurnya hiu lucu banget ya, pantatnya goyang-goyang. Gua ini pertama kali ngambil marshmallow gratis. Ternyata marshmallow cuma satu kali gigit langsung bikin kenyang. Berarti lebih bagus ya dari apel maksudnya. Gua di sini nungguin misi agar gua bisa beli Royal Egg dengan harga $1,450. Selagi menunggu, gua pengen ngeliat skill-skill dari kucing gua. Beh, damage-nya men. Kawaii. Dan inilah yang gua lakuin kalau lagi gabut. Ya muter-muter aja gak jelas, lompat-lompat kesana dan kemari. Oh ya BTW, nama kucing gua Popoy. Karena anak kucing gua yang baru lahir di rumah, namanya Popoy juga, jadi ya biar kembaran aja. Jam 11 malam lewat 20 tanggal 5 Agustus, finally duit gua sampai $1,450. Saatnya gacha pet langka dong ya, Royal Egg. Oh iya jangan lupa sekolah dulu ya men ya, biar gachanya hoki. Yang gua bingung, ternyata telur bisa berenang. Dan juga, ternyata telur di sini gak akan pecah walau jatuh dari ketinggian 1000 meter. Wow. Akhirnya setelah penantian lumayan lama, Royal Egg gua menetas dan menghasilkan anjing lucu.
Saat gua cek tingkat kelangkaannya, ternyata dapat ultra rare. Wah, gua seneng banget asli pas tahu itu ultra rare. Tadinya gua pengen ngasih nama anjing gua anjing kampung, tapi ternyata nggak bisa-bisa. Alhasil gua kasih nama aja si Bagans, si Baganteng. Di sini karena anjing gua udah belajar banyak hal, gua pengen lihat keimutan tingkah lakunya. Dan boom, lucu juga men, gak kalah sama kucing. Karena pengen ada Mythic Egg dari Ocean Egg, jadi gue cepet-cepet farm buat beli Ocean Egg, keburu Ocean Egg-nya hilang. Dan setelah $750, gue beli Ocean Egg-nya, tapi buat nanti aja, saat Mythic Egg-nya udah keluar. Setelah itu gue ketemu It's Me Craft dan juga Sultan. Ya, mereka berdua ngajarin gue cara main Adopt Me dan ngasih beberapa item kecil. Gue ngobrol banyak hal sih sama mereka berdua, dari masalah game sampai masalah curhat pribadi. Setelah itu gue pengen dikasih monyet. Sebenarnya gue pengen terima sih, tapi karena gue ngeri, takutnya gue gak bisa bedain mana muka gue dan mana muka monyet, jadinya ya gue tolak aja. Dan sekarang menyesal. Oh iya, gue juga diajakin balapan dan main banana boat di darat. Asik lah pokoknya. Kalau kalian pengen mabar juga bisa kok. Kalau aku lagi online, kalian join aja dan sapa aja, gak usah sungkan-sungkan. Dan by the way, gue juga minjem toilet mereka berdua. Toiletnya si Ismi Craft dan juga toiletnya si Sultan. Ya buat mandi, karena toilet rumah gue udah kayak WC di SD Negeri. Jadi ya bikin gak nyaman aja gitu. By the way, lucu banget ya posisi anjing gue pas lagi liatin majikannya tidur. Setelah itu gue trade sama orang dan dikasih kupu-kupu ini. Walau gratis, tapi gue gak punya karena waktu itu gue belum main pas ada eventnya. Gue kasih nama kupu-kupu ini kupu-kupu SpongeBob. Kupu-kupu yang bisa ngancurin satu kota dan dianggap monster paling berbahaya di Bikini Bottom. Setelah farming dan nyari duit sebanyak-banyaknya, duit gue akhirnya mencapai Rp8.000. Dan di sini gue iseng-iseng pengen ngelihat kupu-kupu gue berenang dan juga main trampolin. Kupu-kupu zaman now emang beda ya. Pas gue iseng-iseng main ayunan, kupu-kupu gue dong yang ngedorong-dorongin ayunannya. Dan yang paling terakhir, gue beli apartemen paling mahal dengan harga $8.000. Dan wow, gede pisan. Orang Sunda. Orang sok Sunda. Gue nge-review sedikit tentang apartemen gue. Ya, lantai bawah tanah gue menggunakan cat bunga dan dedaunan cantik. Lantai 1 gue pakai cat garis-garis biru. Lantai 2 gue pakai Hello Kitty dan dinosaurus. Lantai 3 gue ternyata ada ruangan untuk perpustakaan. Mungkin. Dan di lantai atas ada 3 kamar. Yang pertama kamarnya dengan cat unicorn, cat pelangi, dan juga pedang-pedang Minecraft. Tapi ada satu yang aneh dan bikin penilaian gua terhadap apartemen ini kurang. Ya, satu kloset ini miring-miring gak jelas. Gimana coba cara beraknya, men? Saat gua ke balkon yang paling atas, ternyata poster orang pacaran langsung terlihat jelas ya, men. Sangat jelas sekali. Terpampang di depan muka gua. Aduh. Jomblo mah bisa apa tuh, ey. Oke lah guys, kalau kalian suka sama video gua, silakan klik tombol share, like dan subscribe-nya ya, biar gua semakin semangat ya ngedit dan main-main Roblox lagi. Thank you guys. Bye bye.